Hello bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Dalam pembahasan video kali ini, Daftar Review akan membahas kejadian menarik dalam Boruto episode 62. Nah, kejadian tak terduga terjadi dalam episode kali ini, di mana salah satunya adalah Dojutsu Rinnegan. Seperti yang kita tahu, Naruto bahkan terpaksa menggunakan Biju Mode. Hal itulah yang mendasari kenapa pada akhirnya Konoha bisa terselamatkan. Dan yang menghebohkan, mengenai Urasiki, ternyata dirinya menyadari adanya kekuatan besar Senjutsu Mitsuki. Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe. Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut. Yang ketiga, kegagalan Senin Mode. Nah, karena pengecualiannya Boruto, Mitsuki akhirnya mengaktifkan Sage Mode. Namun pada saat transformasinya dan belum melancarkan serangan, secara tidak terduga Urasiki menyerang Mitsuki. Bahkan dengan pancingan tersebut, dirinya berhasil menembus tubuh dari Mitsuki. Dalam percakapannya disebutkan, jika seorang Urasiki saja mengakui jika kekuatan Mitsuki sangat berbahaya. Bahkan ia juga mengatakan, ternyata ada seorang genin yang memiliki pengendalian cakra luar biasa. Karena itulah, Urasiki menghentikan Mitsuki sampai saat itu. Dan sepertinya, hanya Urasiki yang menyadari jika Mitsuki baru saja menggunakan Senin Mode. Yang kedua, Urasiki Rinnegan. Nah, Uchiha ketiga ini ternyata sangat menarik perhatian. Selain yang memiliki Byakugan, di episode kali ini terungkap jika Urasiki memiliki Rinnegan. Bahkan ketika dunia terdesak karena serangan Gaara serta Chojuro, Urasiki menggunakan teknik dimensi ruang dan waktu. Dan sepertinya, kekuatan hasil dari Urasiki ini benar-benar belum diperlihatkan. Selain itu, dirinya juga mampu manipulasi tank dari lawan yang telah ia hadapi. Seperti saat dirinya mampu menggunakan teknik pasir dari Kazekage Gaara. Dan sepertinya, Urasiki akan muncul kembali ketika kekalahan Momoshiki. Karena jika kita amati, dirinya sangat mirip dengan Tobi. Bagaimana menurut kalian? Yang pertama, pengorbanan Naruto. Ya, pada akhirnya kita diberikan kembali kombinasi Naruto serta Kurama. Dalam episode ini, akhirnya dirinya menggunakan Biju Mode. Bahkan dengan teknik tersebut, Naruto mengeluarkan cakra dengan jumlah sangat besar. Seperti yang kita tahu, melihat aksi Naruto, pada akhirnya Boruto menyadari apa yang telah dikorbankan oleh ayahnya tersebut. Bahkan diperlihatkan penduduk Konoha, dengan Biju Mode, Naruto mengorbankan dirinya terseret ke dalam ledakan besar tersebut. Yang mana di episode minggu depan, Naruto akan berada dalam dimensi Otsutsuki. Nah, itulah pembahasan mengenai tiga hal menarik dalam Boruto episode 62. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time.